Dengan berbeda di kawasan piramida Mesir saat manusia tertinggi di dunia, Sultan Kosen dan wanita terpendek sejagat, Jyoti Amge, menghabiskan waktu menikmati salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ternyata, kedatangan mereka sengaja dilakukan pemerintah Mesir untuk menghidupkan kembali industri pariwisata Mesir yang kini tengah lesu. Kosen, pria setinggi 2,5 meter, berdiri berdampingan dengan sejawatnya, Jyoti Amge, yang tinggi tubuhnya hanya 62,7 cm. Keduanya tercatat dalam Guinness Book of World Record. Sebelum Kosen dan Amge, serangkaian kunjungan selebriti juga telah dilakukan, termasuk oleh pemain bola Argentina, Lionel Messi, tahun lalu.